Shalom saudara yang terkasih, sahabat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung dalam doa kita malam hari ini. Secara khusus malam ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa agar setiap engkau dan saudara dimanapun kau berada, biar anugerah Tuhan menguatkan engkau dan saya. Amin saudara. Mari sama-sama ikuti saya memuji Tuhan. Jika engkau mengenal dan mengetahui lirik lagu-lagu dan pujian penyembahan yang nanti kita akan bawa, biar saya mendorong setiap saudara juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat kekuatan-Mu sampai malam ini, sampai hari ini. Kami dapat rasakan betapa penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kami mau menaikkan pujian di hadapan-Mu. Dan biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bersama saya alam semesta. Oh,
kasih Tuhan, namamu besar termulia. Ditinggikan ialah namamu, semua lutut dan semua lidah akan berkeluh dan mengaku bahwa Engkau Yesuslah Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan penyembuh, penyelamat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus.
Kekhawatiranmu bagi Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan dan percaya. Pujikan ini dari hatimu. I need you.
basuh semua kelebihan anak-anakmu ya Tuhan. Basuh semua keletihan, setiap beban mereka basuh di dalam nama Yesus. Dalam hadiratmu kami temukan ketenangan, dalam hadiratmu kami temukan kedamaian ya Tuhan. Dalam hadiratmu ya Bapa ada sukacita. Oh yes Lord, I need you more, more than yesterday. I need you more, more than word can say. I need you more than ever before. I need rasakan sentuhan Tuhan menjamah engkau dimanapun kau berada. Katakan terima kasih Tuhan untuk semua proses yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua ujian yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan I'm
akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sungguh kami bangga Tuhan. Sungguh kami terpesona ya Bapa. Betapa Engkau Bapa yang baik. Bapa yang mengenal hati kami. Bapa yang menyembuhkan setiap yang terluka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini ada satu dorongan yang kuat yang saya mau share buat setiap kita. Tuhan mau berkata buat setiap Anda dan saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin saudara. Dalam masa hari-hari ini, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun persoalan yang engkau hadapi, apapun semua pergumulan yang hari-hari ini engkau jalani, Tuhan mau mengingatkan buat kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam satu kitab Yosua pasal pertama ayat 6 dan 7, saya selalu ingat ayat ini ketika saya mengalami titik di mana saya lemah. Yosua 1 ayat 6 dan 7 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh diulangi sekali lagi, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, hari itu Yosua ketika diutus Tuhan menggantikan Musa, Yosua sebagai manusia dia juga merasa kecil. Dia merasa tidak mampu. Dia merasa sangat-sangat jauh dari apa yang hambanya Musa Tuhan berikan. Dia merasa begitu sangat tidak layak. Pergumulan yang besar ketika Tuhan mengutus dia membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dua kali diulangi. Itu sebagai mengingatkan pernyataan, Tuhan tidak mau kita lemah. Ada amin saudara. Tuhan mau Anda kuat. Amin. Tuhan mau engkau kuat. Karena ketika engkau lemah, ketika engkau khawatir, semangatmu mulai menurun, maka engkau tidak akan mampu melakukan apa-apa. Tuhan tahu siapa Yosua. Tuhan juga tahu siapa Anda dan saya. Percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, mungkin ada di antara engkau, ada hari-hari di mana engkau merasa begitu berat bebanmu. Bahkan kau sampai tidak bisa tuh melewati yang namanya pagi hari. Engkau berkata kepada jiwamu, beban ini berat. Bahkan engkau berkata untuk Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Tapi saudara, malam hari ini Tuhan mau mengingatkan buat Anda dan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin saudara. Tuhan tahu rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Dalam Yeremia 29 ayat 11, jelas Tuhan berjanji, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Sekali lagi, apapun yang kau lewati, pegang janji Tuhan. Katakan, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupku. Bahkan Yusuf di dalam perjalanannya, ketika dia dibuang saudara-saudaranya, saudara masih ingat, abang-abangnya mereka-rekakan yang jahat. Tapi Yusuf berani berkata, Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Ada amin. Saudara yang terkasih, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi khusus kepada mereka yang mengasihi Dia. Ada amin. So, malam hari ini mari bangkitkan imanmu. Amin, saudara. Letakkan jubah sebuah jubah pergumulan, jubah beban yang merintangi engkau. Mari masuk dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Menyembah Dia. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Yes, Lord. Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau memberi rema kepada semua anak-anak-Mu malam hari ini, Tuhan. Biar hidup kami, Tuhan, menggenapi firman-Mu. Keluar masuk kami, kemana kami pergi, biar firman-Mu itu yang kami renungkan dan menjadi kekuatan untuk kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa, Tuhan, bagi semua anak-anak-Mu yang sedang lemah hari-hari ini. Tuhan, kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam anugerah Tuhan, kekuatan baru menjadi bagian-Mu. Apapun yang kau hadapi, Tuhan tahu. Bahkan sebelum engkau melewatinya, Tuhan tahu. Tuhan hanya mampu berserah, percaya, kuatkan dan teguhkan hati. Karena Tuhan akan membawa engkau masuk kepada tanah Kanaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu yang singkat. Kami mau menikmati dan masukkan ke dalam roh hati kami, Tuhan. Syukur, syukur. Dengan rohmu.
Dan
berkat Tuhan menyertaimu. Engkau akan berbeza, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan semakin naik dan bukan turun. Hamba lepaskan berkat untuk setiap mereka malam hari ini Tuhan, di dalam anugerah Tuhan pemeliharaan Allah menyertai mereka. Dijauhkan dari semua bakteri, hal-hal yang tidak benar, sakit, penyakit. Kumu bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan semua umatmu Tuhan. Dan malam hari ini kami nikmati kemurahan, kasih setia, kebajikan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami boleh nikmati. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melepaskan jiwa kami. Terima kasih hadirat-Mu yang membawa ketenangan. Kami memberkati Malaysia Tuhan, damai sejahtera, shalom Tuhan atas Malaysia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, segala pujian dan hormat bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya saudara, terima kasih sekali lagi yang sudah bersama-sama mengikuti worship malam ini. Doa saya menyertai saudara, tetap kuat dimanapun kau berada, karena Tuhan itu Immanuel. God bless you.